Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebangsa air dan sebangsa tanah, selamat hadir di channel Sky Racing Egos. Oke, perjumpaan kita untuk hari ini kembali ke motor tinggi ya, yang bannya ban pacul, tapi nggak dipacul-paculin ya bro. Ini udah ganti, kebetulan bannya pakai ban apaan gue juga nggak tahu ya. Oke, hari ini gue akan coba kasih tahu ya. Ini knalpot KLX atau CRF atau apapun, tapi KLX ya. Datanya kayak gini. Ya ini udah dibobok sama timnya dari SKR Racing Ecos, dan ini sudah dipotong dan sudah dirapikan kembali. Dan di sini, di mana di sini ada pegangan, beberapa pegangan untuk kaper atau tameng yang sering gua sebut dengan tameng ya. Cuma kali ini permintaan dari pemilik KLX ini didugulin atau dibotakin, dan ini hasilnya seperti ini ya bro. Dimana awalnya ini kecil, terus gua buat lebih besar seperti ini. Untuk suaranya kita saksikan nanti bersama setelah kalian sobrek. Yang gak sobrek silakan balik ya, tonton channel yang lain. Gua hari ini agak sedikit medit dan pelit karena kalian gak mendukung. Oke, yang mendukung terima kasih, yang belum mendukung mudah-mudahan ke laut. Yang mendukung ke laut kesehatan. Oke bro, dengan nada yang agak sedikit serius dengan bahasa gua di sini ya, gondrong. Oke, masih di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, kita akan ungkap suara untuk CRF KLX ya. CRF mulu. Maklum gua baru kredit CRP, bro. Oke, ketawa khas berarti kalian menandakan bertemu dengan orang yang paling ganteng si Cilduk Tangerang. Oke, monyongnya hampir menyerupai netizen gua ya, kalau ngomelin gua kayak gini. Cuma udah gua cat warna hitam kayak gini, dan di sininya sudah gua cat lagi warna silver menyerupai ori ya. Untuk hasil kita saksikan bersama videonya sampai dengan selesai, dan kita harus finishing dulu ya bro dengan cara dilipet lagi, dimasukin lagi seperti sedia kala. Ditutup dulu itu. Oke, kita pasang moncong belakangnya ya. Nah, terus kita lipet ya bro, dengan baca bismillahirrohmanirrohim, berdoa menurut agamanya masing-masing ya bro. Oke, satu sudah selesai. Di sini ada tiga mata lipet yang wajib kita pasang ya. Kalau tidak terpasang berarti tidak wajib, tapi ini karena kalau nggak dipasang pasti lepas ya bro, jadi kita wajib pasang. Yang sebelah sana dulu kali. Nah itu, jangan dilipet dulu, jangan di itu dulu, di sini dulu, sebelah sini. Tahan sebelah sananya, congkel dikit. Pakai rasa. Nah gitu, udah tekan, masukin. Awas lecet. Masuk gak? Oh, panik kali lu mah. Masuk. Ah, kurang amal loh. Makanya bangun pagi-pagi tuh sadat dulu, sholat dulu, cuci muka. Ini bangun pagi-pagi badok. Begitu jadinya bego, goblok. Nah gitu. Nah, ayo akalin, nyampe bisa. Videonya terlalu panjang nanti nih, netizen pada ngomel nih. Aduh. Wah, panik nih, mau panik ini, mau panik ini mah. Nah. Ayo berjuang lah. Terus. Dah, bisa. Sana harus bisa loh. Masa makan nambah, kerja nggak becus. Keras.
Oke bro, silahkan dibully bro. Ini salah satu kenek gua yang magang nggak bisa ngelipet katanya bro. Tapi nggak apa-apa bro, kalian bully aja bro. Nanti dia juga suka nonton dan lihat komentarnya. Jadi kita orang-orang di sini udah mentalnya udah kuat-kuat sama bullyan bro. Tuh nggak bisa-bisa tuh. Wah nggak bisa-bisa ini mah. Wah ini bener-bener ya, wah tambah panik dia bro. Biarin, keringatnya udah segede-gede jagung no. Ya. Ayo berjuang sekuat tenaga. Ini knalpot apa ya? Knalpot CRP. KLX, ntar lihat aja di sono suaranya motor. Kayak apa. Ada motornya, tenang aja. Masa gua adep-adepan kamera begini. Bodoh. Sebelah gua ada yang ngeplek juga. Kalau gua lagi ngeplok, kalau dia ngeplek, bro. Aduh. Kayak mak-mak ngeplek. Ngeplek nembus. Ayo, Cai, berjuang, Cai. Aduh. Bang Bro, ini boleh dibully gak nanti kalau penonton? Gak apa-apa. Emang sengaja settingannya biar dibully, biar rame gitu. Biar dibully? Iya, biar dibully. Kasih informasi dulu dong di channel gua, boleh dibully. Nih. Boleh dibully, Bro. Boleh dibully. Said MC Vlog, bully aja. Emang gak pantas dia mau hidup layak. Bukan channel gua! Channel gua yang dibully. Jangan ya. Ini proses pemasangan. Awas, ujung. Udah. Ditekan aja pakai impact. Tekan pakai impact. Tahan satu lagi, jangan langsung dipompa. Satu lagi pasang, masukin. Masukin satunya. Nah, satunya juga susah kan, karena lu tadi satunya yang langsung ditembak. Aturan tiga-tiganya dulu masukin, baru ditembak. Nah, karena dia masih magang, gua juga nggak mau ngasih tahu, biar kalian ngebully ya, biar kalian ngebully. Jadi emang channel gue ini udah siap dibully, bro. Termasuk lu kalau mau bully jangan di channel SK Racing Engkes ya. Said MC Vlog aja yang dibully ya. Dia udah mentalnya udah kuat, bro. Kalau gua masih baru kemarin sore lahirnya, jadi mental gua belum kuat ya. Kalau Said sih emang kuat buat dibully. Gua udah bakal dibully. Tekan pakai itu kan, pakai impact. Ini langsung tekan, ya dari SK Racing Engkes. Jangan dipompa, tekenin ini aja. Ini tutorial ngeripet ya. Terus tekan. Terus tekan goleng-goleng. Nah, baru pompa. Berpompa, terus, dah, satu lagi pompa. Astagfirullahaladzim, sampai berapa menit ini begitu doang loh, ujung. Nah, sudah selesai netizen, silahkan ngebully. Oke, sudah rapi ya, walaupun penuh perjuangan tadi. Cuma 3 biji menghabiskan waktu 10 menit, tapi nggak apa-apa, buat hiburan ya bro. Oke, kayak gini ya, nih, original ya. Bukan bikinan gua tapi bikinan pabrik juga mungkin bikin sendiri ya. Oke, ada Kawasaki, kodenya udah tahu. Kalian pemakai KLX silakan komentar, yang bukan pemakai KLX silakan ngaku-ngaku pemakai KLX. Oke, bebas. Oke, kita pasang aja ya, cek suaranya seperti apa. Alhamdulillah bro, sudah terpasang ya, dan ini acaranya bobok terus. Leher setengah nih diganti ya, di mana leher yang ininya ini udah terpasang bro. Ini nggak tahu gue dapat dari mana lehernya ya. Yang jelas dia tadi pakai racing datang ke sini, dan dari sini untuk ke belakang udah slip on. Dan karena dia mengingat nih ya, racing ada ya ada kayak gituan, jadi dia mau bobok standarnya, cuma leher depannya pakai racing tetap. Terus gue wajib nyambung dari sini nyampe sini ya. Dan di sini udah ada per ya bro, kayak gini ya, udah gua kasihin per nih, pernya ada logonya SKR ya, kayak gini ya bro. Nah di sini gua siapkan juga slip on pemutus ya, di sini bisa putus, terus di sini juga bisa diputusin ya. Dan ini udah rapi semua, udah kering, di sini juga udah kering. Yang tadi kita lipet agak sedikit lama ya, harap maklum ya bro ya, jangan dibully, kasihan ya, kita manusia, jangan saling memburuk-burukan. Tapi ya nggak apa-apa ya, bebas-bebas aja sih. Cuma ini di sininya masih
ada sedikit karat-karat, tapi nggak apa-apa, hak beliau ya. Ini belakangnya kayak gini ya, setelah jadi ya, Bro. Oke, paham ya? Jadi udah besar. Bro, motornya? Hidupin, Bro. Coba, Bro. Nah, ini owner tinggal di mana? Di Depok. Wow, lumayan jauh ya, Depok, Tangerang, Cilduk, Bro. Nah, ini. Nih, udah dicoba tadi suaranya. Udah cocok. Yakin? Pinjem bentar ya. Gua geber-geber ya, enggak apa-apa ya. Oke, Bro. Nah, ini udah hidup ya. Untuk langsamnya seperti ini ya, Bro. Nyaris tak terdengar ya. Halus. Nyaris tak terdengar dari Depok, cuma minta beginian doang, Bro. Jauh, Bro ya, Depok ya. Perjalanan berapa jam tadi ke sini? Sejam lah. Sejam. Sejam lebih. Iya. Oke, sejam lebih, Bro. Dari Depok untuk ke Ciledug Bobok Knalpot sejam lebih ya. Tapi mudah-mudahan bos gua ini, pemilik dari KLX ini, bisa puas ya. Eh, salah, Bro. Bukan KLX. Lu tracker. Tapi suka-suka gua lah. Ngebas tapi gemak ini, Bro. Ada yang bilang katanya dibohongin sama gua, tapi gua tes ya pakai kertas ya, Bro ya. Ini ada kertas, ini hidup motor ya. Tuh ya, hidup ya. Hidup ya motornya ya. Coba digeber dikit dong. Oke, hidup ya. Jadi bukan ini, tapi yang dihidupin itu ya. Asli ya motor KLX ini, the tracker yang gua hidupin ya. Jadi jangan suka apa ya, suka komentar yang nggak jelas. Agak sedikit ngebul putih, Bro, nggak tahu ini. Kita mendekat lagi ke bagian moncong belakangnya biar lebih jelas ya, Bro. Curiga dikit ini gua. Motor lu udah dioprek ya? Iya. Ganti apa aja? Nokenas doang sih. Nokenas. Iya. Pantes nih gebernya padat-padat konak ini. Ngelawan, Bro, kalau di gasnya ya. Digas dikit langsung teriak. Digas dikit langsung teriak. Digas sedikit teriak, digas sedikit teriak. Mungkin kalau standar banget mah nggak begini, Bro. Tapi ini udah perubahan kayaknya mesinnya. Nggak tahu diapain, tahu dicolok obeng atau dicolok semen ini ya, biar padat. Teriak sendiri deh ya. Digas seperempat langsung muncak RPM-nya. Jadi lo nggak perlu pelintir-pelintir gasnya terlalu tinggi ya, cukup ditahan, gas seperapat juga langsung muncak. Oke. Okay. Okay, cukup sampai di sini perjumpaan kita untuk data tracker atau KLX atau CRF apapun itu bahasanya, terserah gue ya, kalian cuma nonton doang kan bisanya. Jadi buat ngebantu channel ini biar lebih dikenal atau lebih di itu ya, gua minta sudi kiranya kalian buat subscribe ya, atau like atau share ke media sosial kalian, biar kalian juga bisa, teman-teman kalian yang lain bisa tahu ya apa yang kalian lihat atau pengalaman yang kalian tahu. Oke, Bro, pamit undur, bye bye, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Bye bye.